Dan juga gini ya, orang tuh banyak ngehujat si Lesti. Iya iya. Padahal dia gak tahu tuh kondisi Lestinya gimana, mental Lesti itu gimana. Gila men, lu dalam urusan rumah tangga itu lu bener-bener gak akan ngerti kalau lu belum berumah tangga. Iya. Kalau lu tidak berada dalam kondisi yang sama, kalaupun lu berada dalam kondisi yang sama, lu gak akan pernah bisa sepenuhnya mengerti posisi Lesti. Ini marah gak sih aku roasting? Enggak, tadi kalau Dede mah biasa aja. Masya Allah. Karena lu bukan Lesti. Iya. Ah, kok gak gini, kok gak gitu. Oke, secara gampang mengeluarkan itu, tapi secara mental untuk kata-kata itu keluar itu gak mudah. Lo harus ya mengerti gitu paling tidak posisinya Lesti, agar lo gak sembarangan gitu komentar tentang itu gitu. Iya, iya, karena iya, orang itu berada dalam sengkarut yang seperti itu, mentalnya itu beda gitu, gak bisa seenaknya ngambil keputusan. Terus di mana? Lagi di luar, lagi cabut laporan. Mak jelup adem rasanya nyes Habib Husin membela Lesti, yang tentu hal itu membuat para markunyang dan artis-artis pansos pada kebakaran. Ya menurut kita salah, iya oke lah lu nganggep keputusan gua salah, misalnya keputusan Lesti salah, keputusan orang lain salah, iya, tapi lu gak bisa ngejudge seenaknya karena lu tidak berada di kondisi itu gitu. Dan itu sama kayak tadi kita bahas, kita ngejudge Ria tadi itu sama. Kan? Ya salah, tapi cara lu ngebenerinnya bukan dengan menghujat. Lu harus berada dalam kondisi seperti dia dulu, rasakan sehingga lu bisa ngasih nasihat-nasihat yang pas untuk dia. Nah, karena itu kalau lu orang yang gak kenal dia secara pribadi, lu jauh, jangan banyak bacot. Mending diam aja. Mending lo pastikan keluarga lo tidak mengalami apa yang menurut lo salah pada diri Lesti dengan keluarganya. Oh. Dan juga gini ya, orang tuh banyak ngehujat si Lesti. Iya iya. Padahal dia gak tahu tuh kondisi Lestinya gimana, mental Lesti itu gimana. Gila men, lo dalam urusan rumah tangga itu lo bener-bener gak akan ngerti kalau lo belum berumah tangga. Iya. Kalau lu tidak berada dalam kondisi yang sama, kalaupun lu berada dalam kondisi yang sama, lu gak akan pernah bisa sepenuhnya mengerti posisi Lesti. Karena lu bukan Lesti. Iya. Ah, kok gak gini, kok gak gitu. Oke, secara gampang mengeluarkan itu, tapi secara mental untuk kata-kata itu keluar itu gak mudah. Lo harus ya mengerti gitu paling tidak posisinya Lesti, agar lo gak sembarangan gitu komentar tentang itu gitu. Iya, iya, karena iya, orang itu berada dalam sengkarut yang seperti itu, mentalnya itu beda gitu, gak bisa seenaknya ngambil keputusan. Laporan cuaca. Thank you.
tayangan infotainmentnya nongol mulu. Kalau mau di boycott ya boycott semuanya, nggak boleh ada tayangan infotainment. Berarti kan dia masih mau dan masih ada nilai jual Leslar itu. Bang Bi kok kabur sih Bang Bi? Iyalah, tapi tenang aja guys. Yang nggak pakai kan cuma Indosiar doang. Masih ada RCTI. Ya, masih ada MNC. Ya nggak? Itu mah memang kalau perusahaan yang baik nggak begitu. Dilihat dulu perkembangannya gimana. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.